Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di pada hari Minggu beribadah di online. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Dan saya percaya juga berkat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa melimpah atas setiap hidup kita. Di Yosua 24 ayat yang ke-14 berkata, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah kepadanya nenek moyang yang telah beribadah di sembarang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadah kepada dia sebagai Allah kita." Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari memiliki keantusiasan yang luar biasa untuk kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Allah. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mana Engkau masih memberikan keizinan untuk kami beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya hadirat-Mu turun atas setiap hidup kami ketika kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman Allah dan kami mau Tuhan, kami menjadi orang-orang pilihan-Mu dan menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kami dan kami membuka hati kami pada hari ini Tuhan untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu dalam ibadah yang sesungguhnya pada hari ini Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, Engkau akan memberkati setiap yang bertugas pada saat ini yang menyampaikan kebenaran firman Allah, yang memimpin puji-pujian Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan, kebenaran dan memuliakan nama Tuhan dan bersuka cita karena Engkau terbaik dalam setiap hidup kami. Kami siap Tuhan untuk kami beribadah hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Karena
bersorak-sorai bagimu Tuhan. Sungguh kasihmu sungguh hebat dalam hidup kami. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rancanganmu yang terbaik Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolonganmu. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
Di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk berdiam diri. Namun di ayat 11 firman-Nya berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apapun pergumulan yang sedang kita alami, kita percaya bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun mungkin banyak hal yang tidak kami mengerti ya Tuhan, namun setiap pergumulan dan cobaan yang kami lewati, kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Kami mau belajar untuk berserah Tuhan. Mari saya ajak hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau alami, mari kita angkat pergumulan kita di hadapannya. Mari kita serahkan segala pergumulan kita kepadanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, kasih-Mu menghibur kami. Tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Mari kita sembah Dia, mari kita angkat tangan kita dan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kita yang percaya katakan. Amin. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara tetap semangat? Amin. Ya saudara, minggu lalu kita belajar tentang bahwa kalau saudara kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, maka kita enggak perlu takut. Kenapa saudaraku? Karena Bapa kita pasti akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita secara holistik ya di dalam doa Bapa kami, maka dikatakan Bapa akan menyediakan buat kita kebutuhan jasmani kita, kebutuhan jiwani kita, kebutuhan rohani kita, komplit, holistik. Kenapa saudara? Karena Dia Bapa kita. Ya. Bapa di surga itu saudaraku adalah sumber kehidupan kita. Kata Bapa di dalam perjanjian lama, saudara, bisa mempunyai arti sumber. Dialah sumber kehidupan kita, saudara. Ya,
di dalam sumber kita, saudara, sudah ada semua kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ya, misalnya kalau saya berkata, saudaraku, ya ini ada sumber listriknya, tinggal kita colok, ya, HP ini pasti kita dapat listriknya. Kenapa? Karena dia sumber, di dalam sumber sudah ada listriknya. Ya, dia sumbernya. Demikian, saudaraku, di dalam sumber hidup kita, di dalam Bapa sudah ada semua kebutuhan yang kita perlukan. Ya. Dia sangat ingin memberkati kita, saudaraku. Ya, memberikan kepada kita keperluan-keperluan kita. Ya. Nah, kuncinya apa, saudara? Kuncinya seberapa jauh kita mengenal Allah sebagai Bapa kita. Nah, satu ayat hari ini, saudara, saya mau bacakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Ini adalah suratan yang dituliskan buat saudaraku, orang-orang Kristen anak-anak, orang Kristen muda, dan orang Kristen bapak. Nah, kita bahas yang buat anak. Di dalam ayat yang ke-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Ya. Jadi buat orang yang baru lahir baru, bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan udah beri dia jaminan, saudara, dia pasti akan mengenal Bapa terus-menerus. Bukan hanya sekali waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia akan terus mengenal Bapa. Makin mengenal, makin mengenal, makin lama makin mengenal. Saudara, kata mengenal di sini bukan sekedar tahu. Kamu tahu Bapa itu baik, tahu. Tapi pernah enggak kamu mengalaminya? Enggak. Nah, mengenal di sini bukan sekedar tahu dengan pengetahuan kita. Ya, bukan hanya pengetahuan otak. Ya. Misalnya, saudara, di sini saudara-saudara pasti banyak yang mengenal saya. Dalam pengertian tahu siapa saya. Ya, siapa Bapa itu? Oh, dia penatuanya jemaat Abalev Industri. Oh iya iya iya. Tahu saya. Ya kan? Nama istrinya kan Ibu Ros, ya. Oh, kemudian saya tahu dia tinggalnya di mana, misalnya. Nah, saudara, tapi ada orang yang lebih tahu saya lebih daripada orang lain. Ya, misalnya, oh saya tahu Pak Edi itu sukanya dia makanan ini, dia enggak sukanya makanan ini. Ya, saya tahu dia. Ya, dia itu ya apa hobinya apa? Saya tahu. Ya, lebih banyak dia tahu saya daripada orang lain, saudara. Karena dia mungkin bergaul sama saya udah lebih lama. Tapi di antara semua yang tahu di sini, saudara, ya, yang paling mengenal saya, paling tahu saya adalah saudaraku, istri saya. Nah, kenapa, saudaraku? Karena dia punya hubungan spesial dengan saya. Hubungan pernikahan. Lewat pernikahan kita jadi nyatu. Kemudian, saudaraku, dia mengenal saya tentunya lebih dalam dari semua orang. Dia mengenal saya luar dalam. Dia mengenal saya bukan hanya pengetahuan otak. Dia dan saya punya hubungan saling intim satu dengan yang lain. Kita punya pengalaman. Hubungannya bukan cuma pengetahuan otak. Punya pengalaman. Dekat seorang akan yang lain. Nah, demikianlah kita dengan Bapa. Harus dekat, saudaraku. Ya, kita punya pengalaman. Kita, saudaraku, bisa merasakan kasihnya Bapa. Ya, saudaraku. Dan Bapa juga, saudaraku, mengenal kita. Ya, kita sama-sama saling mengenal. Ini luar biasa, saudaraku. Hubungan yang dalam. Nah, itu yang Tuhan mau kita terus bangun dalam hidup kita. Kalau kita makin mengenal Bapa, saudara, maka kita pasti gak akan khawatir lagi, saudara, bahwa Bapa kita tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak khawatir lagi, kita relax. Kita, saudaraku, percaya kepada dia. Dan bukan hanya percaya, kita mempercayakan diri.
ya kepada dia, khususnya di masa sukar seperti ini, saudara. Oh, banyak orang, saudaraku, hari-hari ini, ya, kalau ditanya, kamu percaya nggak sih Bapak mengasihi? Kamu percaya? Kamu percaya nggak Bapak itu menjawab ya kebutuhan-kebutuhan yang kamu perlukan? Percaya. Tapi kamu khawatir nggak? Iya, saya masih khawatir. Dia percaya tapi nggak mempercayakan diri. Beda loh, saudara. Hanya sekedar percaya dengan mempercayakan diri. Nah, saya kasih contoh, saudara. Ya, ada sebuah peristiwa, ya, saudaraku, ini ya peristiwa yang diceritakan di mana ada orang ya yang menarik kabel ya dari ujung Amerika ke ujung Kanada ya di lembah di mana, saudaraku, di situ ada air terjun Niagara Falls, ya, air terjun Niagara. Nah, saudara, ini dia ini bekas pemain sirkus. Jadi dia pasang tarik tambang itu, saudara, dari ujung Amerika ya sampai ke ujung Kanada, saudara, di lembah itu, saudara, di mana Niagara Falls berada. Dan dia melakukan pertunjukan sirkus di mana dia jalan di atas tambang, saudaraku, dan dari Amerika dia berjalan menuju Kanada, saudara. Banyak yang nonton, saudaraku. Dan begitu menegangkan. Karena kalau dia jatuh bagaimana, saudara? Dia bisa meninggal. Ya. Dan begitu seram ya penglihatan itu sampai orang semua diam. Ya, waktu dia berjalan pelan-pelan, akhirnya dia sampai ke Kanada. Wah, tepuk tangan semua orang, saudaraku, bilang, wih, luar biasa. Dia bilang begini, saudara, kalian percaya gak? Saya bisa balik lagi menyeberang ke Amerika, ya. Kali ini, ya, saudara lihat itu anginnya lebih keras. Tapi saya akan bisa lewat hari ini, ya, dari Kanada sampai balik lagi ke USA. Percaya, semua bilang percaya orang itu, saudara. Oke, kalau kamu percaya, saya akan bikin pertunjukan yang beda kali ini. Saya akan ya mendudukkan seseorang di punggung saya dan saya akan bawa dia dari Kanada menuju Amerika. Ya, percaya, bisa. Benar, saya bisa dan orang itu juga selamat. Percaya. Oke, kalau gitu kamu, dia tunjuk satu pria. Kamu sini. Duduk di punggung saya akan bawa kamu dari sini ke Amerika. Percaya? Langsung orangnya, enggak, sorry pak, saya enggak siap. Tadi bilang percaya, wah ya saya enggak berani pak. Terus orang lain ditanya semua, saudaraku, enggak ada yang berani, tapi tadi bilang percaya. Tapi enggak bisa mempercayakan dirinya, saudara. Nah, tiba-tiba satu anak, kira-kira umur 13-14, atau 15 tahun, dia maju ke depan, saudara. Dia bilang, saya berani duduk di punggung pria ini dan dibawa nyebrang lagi ya ke Amerika. Wow, semua orang bilang, waduh nak, kamu frustrasi ya, pengen mati ya, kamu kok berani sekali sih. Ya udah, saudara, anak ini lompat dan dia duduk di atas, saudaraku, punggung orang ini, saudara, dan orang ini pegang kakinya. Kemudian, saudaraku, mulai berjalan di atas tambang itu, ya, balik ke Amerika. Di tengah jalan, saudara, tambangnya mulai goyang karena angin mulai kencang bertiup. Tapi mereka berdua, saudara, bisa melewati badai ini. Ya, mereka lewat, saudara, lewat makin dekat, akhirnya nyampe ke seberang. Kembali ke Amerika, wih, tepuk tangan, saudaraku. Hebat sekali. Wow, anak muda, apa rahasianya? Ya, kamu berani, bukan hanya percaya, kamu berani mempercayakan diri kamu sama bapak kamu. Apa rahasianya, nak? Ya, anak ini dengan enteng menjawab, tentu saya berani. Kenapa? Karena pemain sirkus ini bapak saya. Kami udah sering latihan. Ya, kami sering latihan.
Ya, makanya saya berani mempercayakan diri saya kepada dia. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya kenal Bapak saya. Nah, saudara, demikianlah. Kalau orang kenal Bapaknya di surga, saudara, wah, dia bukan cuma percaya, tapi dia bisa mempercayakan dirinya. Nah, apakah saudara masih khawatir hidupnya? Masih bingung, saudara? Apakah saudara bisa mempercayakan diri kepada Bapa di surga? Saudara tahukah, saudara, Bapa di surga itu begitu mengasihi saudara. Ya, dia begitu peduli dengan saudara. Dia begitu ingin memberkati saudara, ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara. Ya, apakah saudara mempercayakan diri? Ada satu cerita lagi, saudara, ya. Jadi misalnya saudara ditemukan sakit penyakit yang sangat-sangat parah. Ini cuman ilustrasi. Sakit ini enggak bisa lagi ada obatnya, saudara. Karena enggak ada dokter di mana-mana di Indonesia yang bisa menyembuhkan saudara. Tiba-tiba, saudaraku, saudara dapat kabar, ya, ada seorang dokter di Amerika, ini contoh aja ya, dia bisa menyembuhkan saudara, ya, kalau saudara dioperasi. Tapi operasinya begitu mahal. Operasinya 500 miliar rupiah. Baru saudara bisa disembuhkan kalau dilakukan operasi ini. Nah, saudara enggak punya uangnya 500 miliar. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, maka saudara pasti tinggal nunggu, ya, akan meninggal. Karena enggak ada obatnya, saudara, kecuali dioperasi dengan biaya 500 miliar. Nah, sekarang saya punya uangnya 500 miliar, saudara. Saya punya uangnya dan saya tawarin saudara, ya. Saya bersedia, ya, membiayai kamu, ya, supaya kamu bisa operasi sembuh. Saya punya uangnya 500 miliar. Tapi syaratnya kamu tidak boleh mencari, ya, dana dari orang lain. Kamu hanya boleh percaya kepada saya. Ya, mempercayakan diri kamu kepada saya. Ya, kalau saya tahu kamu cari dana dari yang lain, saya akan hentikan bantuan saya. Itu syaratnya. Kamu harus sepenuhnya 100% bergantung sama saya. Kalau kamu saya tahu bergantung sama yang lain, saya hentikan dananya. Nah, saya mau tanya saudara, ya, supaya saudara bisa sembuh, ya, dan saudara bisa dapat dana dari saya, apa dasarnya yang membuat saudara, ya, bisa mempercayakan diri kepada saya? Ya, apa dasarnya, saudara? Dasarnya cuma satu. Seberapa jauh saudara mengenal saya, betul? Ya, itu aja. Seberapa besar saudara mengenal saya? Seberapa jauh? Ya. Apakah saudara benar-benar mengenal saya? Pertama, saudara mesti tahu betul-betul saya punya uangnya 500 miliar itu. Saudara harus tahu betul. Kedua, saudara harus percaya, ya, saya, ya, mau memberikan 500 miliar itu, saudara. Saya mau. Bukan hanya saya mau, saudara. Ya, apa motif saya melakukannya? Apakah ada unsur politik, ada unsur-unsur lain, atau karena saya murni mengasihi saudara? Ya, nah, saudara mesti tahu ini. Nah, ketika saudara tahu ini, mengenal saya dengan dalam, saudara pasti berani mempercayakan diri kepada saya dan saudara tidak cari dana dari sumber yang lain. Saudara paham, saudara? Demikianlah pengenalan kita akan Bapa. Kalau saudara enggak mengenal dia dalam, ya, saudara enggak tahu Bapa punya, ya, punya sumbernya memberikan saudara berkat yang saudara perlukan. Ya. Kedua, saudara enggak tahu dia mau enggak, ya. Banyak orang tahu, oh, Tuhan mampu, tapi dia belum tentu mau.
Kalau model saya dia nggak mau pasti. Ya, nah ada orang saudaraku ya nggak kenal kasihnya Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita, saudara. Maka kalau dia nggak kenal, saudara, ya dia nggak bisa mempercayakan diri kepada Allah Bapa. Nah ini penting, saudara, kita terus tiap hari mengenal Bapa kita, saudara. Ya, nah satu hari, saudara, saya punya pengalaman, saudara. Ya, saya menyampaikan pesan ya mengenal Allah sebagai Bapa ini di sebuah retreat. Nah ini retreat, saudara, ada orang yang udah lahir baru, ada yang belum, ya tiba-tiba waktu saya sampein kebenaran itu, saudara, ada seorang ibu, saudara, dia nangis terus, nggak berhenti-berhentinya waktu saya berkhotbah ini, saudara, dia nangis, bahkan acaranya udah selesai, saudara, semua orang sedang ngantri makan siang, dia masih duduk di ruangan itu sambil menangis. Nah kemudian ada seorang pembimbing rohani, saudara, yang dalam retreat itu jadi ketua regunya, datangin dia, "Bu, kenapa ibu menangis?" Dia bilang, "Waktu Pak Edi khotbah itu, saya diingatkan 8 tahun yang lalu saya kehilangan anak saya." Terus dia cerita sama pembimbingnya ini, "Satu hari waktu saya dengan anak saya umur 4 tahun jalan-jalan di satu tempat. Ya, kami jalan-jalan itu tempat keramaian. Tiba-tiba anak saya melepaskan pegangan tangannya dari saya. Dan itu ramai sekali. Kemudian saya cari mana anak saya. Anak saya hilang. 4 tahun dia sambil nangis cerita. Saya lapor ke polisi. Saya kasih lihat gambarnya. Gak pernah ketemu anak saya. Saya cari dia kemana-mana. Seumur hidup saya waktu itu, sejak itu saya cari dia gak pernah ketemu. Jadi waktu Pak Edi khotbah tentang Bapak mengasihi saya gak tahan lagi, saya nangis ingat anak saya. Tapi tiba-tiba tadi ada suara di hati saya menggerakkan saya. Pergi sekarang. Pergi ke Monas. Nah, saya mau tanya Bapak pembimbing, ya, benar enggak ini gerakan suara dari Tuhan? Mereka doa, saudara, mereka menguji. Terus mereka bilang begini, ya, "Bu, kami pikir ya ini tuntunan Tuhan. Ya, Ibu, sekarang pulang aja." Ya. Nah, itu dicarita, saudara. Dia disuruh pulang sama pembimbingnya. Kemana? Balik ke Jakarta. Pergilah ke Monas. Maka dia pergi, saudara. Ya, dia naik bis sendirian. Retreat belum selesai, dia udah pulang, saudara. Sampailah dia di Monas. Dan di situ dia bengong. Monas begitu luas. Ada puluhan ribu orang, saudaraku, di Monas itu. Ya, apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, "Bapak, di manakah anak saya yang hilang 8 tahun yang lalu itu, Bapak?" Tiba-tiba, saudara, ada suara lagi di hatinya. Ikutin pimpinan Tuhan. Dia ikut, saudara. Dia digerakkan, dia jalan aja. Dia ikutin, saudara. Tiba-tiba dia lihat ada pohon di depan dia, saudara. Dia lihat di bawah pohon itu, saudara. Ada seorang anak. Ya, kira-kira 12 tahun anak ini. Kurus kering. Ya, saudaraku. Anak ini pakaiannya udah compang-camping, saudaraku. Dia adalah seorang pengemis. Dan waktu dia lihat anak ini, saudara, seorang ibu tidak mungkin melupakan anaknya, saudara. Dia tahu ini anak adalah anak dia yang hilang 8 tahun yang lalu, saudara. Dia teriak, dia panggil, "Daniel, Daniel." Anak ini kenal suara itu, saudara. Suara ibunya sendiri, dia lihat ke belakang. "Mama," dia bilang, saudaraku, mereka pelukan setelah 8 tahun berpisah, saudaraku. 8 tahun ketemu lagi, saudaraku. Oh, betapa ibu ini menangis, saudaraku. Saudaraku,
ibu ini bilang, Daniel, kemana engkau? 8 tahun mama cari engkau. Daniel bilang begini, mama, sejak aku kehilangan mama, aku jadi pengemis mama. Tapi aku masih hidup. Aku masih hidup sampai sekarang. Saudara, ini kisah nyata. Bapa di surga begitu concern sama anak-anaknya, saudara. Dia bisa membuat hal-hal yang luar biasa, yang mustahil. Saudaraku, Bapa kita, Bapa yang sangat mengasihi kita. Saudaraku, satu kali saya dengar sebuah kisah. Ya, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, dia satu kali, saudaraku, sedang mengajar di sebuah kota. Nah, sebelum dia terbang dari satu kota ke kota itu, saudara, di atas pesawat, saudara. Ya, dia cuman bilang begini, dia lihat kukunya, saudara. Kukunya itu panjang. Jadi dia berpikir gini, saudara. Bapak, enak juga ya kalau ada gunting kuku, Bapak. Aku bisa gunting kuku. Ya. Bapak, aku perlu gunting kuku. Dia cuma ngomong gitu. Saudara tahu enggak, saudara? Sampai dia di kota itu, dia khotbah. Selesai khotbah, dia harus terbang lagi, saudaraku, ke kota lain. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, tiba-tiba, saudaraku, ya, dia setelah selesai khotbah, dia langsung lari, saudara, ke airport. Ya, kejar pesawat berikutnya, pergi ke kota lain. Tiba-tiba, saudaraku, waktu sementara dia ke arah taksi, mobil, saudaraku, dia dikejar oleh orang keuangan. Ya, di dalam, saudaraku, gereja itu. Kejar dia. Bapak, tunggu bapak. Loh, kenapa? Dia bilang gini, saudara. Ya, untuk bagian keuangan ini bilang, ini pak ya, tadi kami ketemu di dalam kantong persembahan. Ya, kami bingung kenapa ada yang mempersembahkan gunting kuku. Kemudian ada tulisan kertas bilang gini, ini adalah jawaban doa dari kamu kepada Bapak. Ditaruh gunting kuku itu, saudaraku, di persembahan dengan kertas itu. Dikasih Bapak ini, saudara, hamba Tuhan ini. Dia nangis-nangis, saudaraku. Dia bilang, Bapak, aku cuman meminta sesuatu yang sangat sederhana. Gunting kuku, engkau perhatikan Bapak. Saudara, bukankah ada ayatnya bilang, saudara, jumlah rambut kita aja dihitung sama Bapak kita, saudara, di surga. Ya, masa kita enggak percaya sama dia, saudara? Dia jumlah rambut kita aja dihitung. Dia tahu berapa jumlah rambut kita, saudara. Ya, satu aja jatuh katanya. Tidak diizinkan, kalau Bapak tidak mengizinkannya, enggak akan jatuh, saudara. Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara rambutnya kurang, ya, saudara dibully sama teman bilang begini, ini diizinkan Tuhan. Ya, karena Bapak kita, coba saudara, sibuk sekali masih sempat hitung rambut kita. Bapak saudara di dunia, tahu enggak jumlah rambut saudara? Enggak tahu. Ya kan? Nah, makanya saudara, ya, kita mau bukan cuman percaya kepada Bapak, tapi mempercayakan diri kepada Bapak, saudara. Dia Bapak yang sangat baik. Dia Bapak yang sangat luar biasa. Hari ini, saudara, berapa banyak di antara kita, saudara berkata, Pak Edi, sayalah orangnya, Pak Edi. Saya percaya kepada dia, tapi saya belum cukup mengenal dia sebagai Bapak. Sehingga saya tidak mempercayakan diri saya kepada dia. Hari ini, saudaraku, saya mau berdoa buat saudara. Supaya saudara punya pengalaman. Makin mengenal Bapa. Makin mengenal Bapa. Sehingga saudara makin dekat dengan Bapa, saudara. Hari ini, saudaraku, mari kita datang kepada dia. Saudara, biarlah Bapa menjamah hatimu. Berapa banyak, saudaraku, di tempat ini, saudara punya pengalaman yang buruk dengan Bapak yang di dunia ini. Bapak yang tidak peduli.
Bapak yang sangat-sangat meninggalkan saudara ketika saudara kecil. Bahkan bapak saudara menceraikan ibumu. Dan dia pergi meninggalkan engkau. Dan engkau akibatnya, ketika engkau mau datang sama bapak, engkau ragu-ragu akan janji bapak. Sampai sekarang kau tidak bisa percaya kepada bapak di surga, karena pengalaman-pengalaman dengan bapak jasmani yang kau alami yang sangat menyakitkan, melukai engkau. Hari ini biarlah bapak menyembuhkan engkau, saudara. Buatlah keputusan mengampuni perbuatan-perbuatan bapak jasmani, saudara. Ampuni dia hari ini, saudara. Biarlah engkau boleh disembuhkan, dipulihkan sehingga engkau punya hubungan yang intim dengan bapakmu di surga. Tuhan, jamah kami hari ini, Bapa. Biarlah kami boleh disembuhkan dan kami boleh berjalan bersama dengan engkau dalam hubungan yang makin dekat, makin intim. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan, Tuhan, semua anak-anakmu ini, Tuhan. Biar kami makin dekat dan makin dekat dengan engkau. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Kami sebentar, Tuhan, mau bersama-sama menikmati perjamuan yang kudus ini. Tuhan, biarlah kami sama-sama boleh menikmati perjamuan ini dengan iman kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, Tuhan. Saudara-saudara, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Ya, saudara, ini bukan sekedar roti biasa. Ya, walaupun secara kimiawi ini adalah roti, saudara. Ya, tetapi saudaraku, ketika kita makan perjamuan ini dengan iman, ya, buat kita yang sudah percaya, kita makan ini dengan iman, saudara, maka kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang telah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Ya, Kristus hadir dalam, saudaraku, roti ini. Secara rohani dia hadir sehingga kita bersekutu dengan tubuhnya, saudara. Mari, sebelum kita makan ini, saudara, biarlah kita periksa hati kita, kita menguji diri kita. Apakah kita, saudaraku, masih menyimpan kepahitan, kebencian terhadap anggota tubuh yang lain? Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kalau kami dilukai, disakiti, kami mau mengampuni orang yang menyakiti kami itu, Tuhan. Kami mau bereskan hati kami. Kami mau membedakan tubuh-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami memakan tubuh-Mu ini, Tuhan, roti ini, Tuhan, dengan iman. Terima kasih, Tuhan. Saudara, marilah, ya, setiap kita menerima roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Kristus, kita mengingat apa yang dia lakukan buat kita, saudara. Kita memperingati apa yang dia lakukan buat kita. Mari kita terima dengan iman. Dalam nama Yesus kita makan. Mari kita siapkan anggur kita, saudara. Saudara, anggur ini, saudaraku, ketika kita minum dengan iman, kita bersekutu dengan darah Yesus, saudara. Darah yang tertumpah 2000 tahun yang lalu untuk semua dosa-dosa kita. Sehingga sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmizi, tapi akan menjadi putih seperti salju. Karena kita percaya pencurahan darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Oleh karena penumpahan darah-Mu, Tuhan, kami boleh dikuduskan, disucikan, diampuni segala dosa kami, Tuhan. Kami mau terima, Tuhan, pengampunan-Mu yang sempurna lewat pertumpahan darah-Mu
segala dosa kami dihapuskan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena Tuhan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya telah terjadi pertukaran di kayu salib Tuhan. Kami yang tidak benar menjadi benar Tuhan. Kami yang berdosa. Kami Tuhan menjadi kudus karena pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena perjamuan ini Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami Tuhan boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima semua itu Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.